Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jodoh dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini, nah ini ada unit senapan angin bocah Predator Scorpion ya teman-teman, pendatang baru lagi di CV Sodor. Namanya ngeri, Scorpion ya teman-teman, tapi tenang saja, harganya tidak ngeri-ngeri amat. Ini cukup di 3 jutaan saja ya teman-teman, mantap sekali. 3 jutaan bukan berarti 3 juta pas, ada lebihnya ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap banget. Nanti tepatnya harganya di berapa saya kasih infonya ya teman-teman. Nah, sebelum kita menginfokan tentang harga dan juga speknya ya teman-teman, kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Scorpion ini ya teman-teman, seperti itu. Oke ya, sebelum itu juga untuk info pemesanan di CV Sodor itu tidak menggunakan aplikasi apapun ya teman-teman, lewatnya langsung lewat pemesanan lewat WA ya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Kalau mau COD, kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali dan juga Jambi ya teman-teman, itu syaratnya cukup gampang, cukup foto KTP aja juga bisa. Kalau gak berani foto KTP, dikenakan DP minimal 300.000 ya teman-teman. Nah, kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku ya teman-teman, nah itu memang kita wajibkan DP minimal 500.000 ya, seperti itu ya teman-teman. Soalnya memang ke Maluku, ke NTT itu lumayan lama ya teman-teman, sering juga barangnya diretur. Makanya kalau pembelinya serius harus menggunakan DP minimal 500.000 atau 300.000 ya teman-teman, seperti itu. Di sini pokoknya tidak ada lewat aplikasi apapun untuk pemesanannya, tapi kalau kalian mau transfer langsung lunas ya teman-teman juga bisa lewat nomor rekening yang ada di bawah sini, ada BRI, BCA, Mandiri, BSI ya, seperti itu, atas nama Abdullah. Soalnya yang pemilik CV Sodor itu Abdullah Hasan, AS itu Abdullah Hasan, seperti itu. Oke, mantap sekali ya teman-teman, dan jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, seperti itu. Oke, mantap sekali, langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Scorpion berikut ini, check it out. Oke teman-teman, ini dia, kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah Predator Scorpion ya teman-teman. Nah, ini dengan menggunakan peluru slug yang beratnya 15 grain. Nah, ya teman-teman, mereknya SIS slug ya. Ada yang 13 grain, ada yang 15 grain. Pokoknya ya laras yang ini belum khusus slug ya, memang harus mencari teman-teman. Kalau gak 10 grain, 12 grain, 13 grain sampai 15 grain, biasanya ada yang cocok ketemu ya teman-teman. Dicoba-coba aja kalau yang beli dari sini ya, kalau mau pakai slug, nah dicoba antara itu ya teman-teman, 10 12, terus juga 13 sampai 15 grain. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita tes ya, coba kita krono terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini maunya sih 100 meter up ya teman-teman. Nah, coba. Oke. 100 nanti bisa enggak? Nah, gitu, bisanya atau tidak. Kalau ya, enggak bisa nanti jarak 30. Oke. Nah, tepat. 112 ya teman-teman. Kurang lebihnya 112 meter. Mantap banget, langsung saja eksekusi. Kita eksekusi buruannya buah kapuk ya teman-teman. Oke, lebih berat lebih, nah itu buruannya, bismillah. Oke, di kanannya, kanannya dikit, coba kita bidik pas. Oke, apakah di kanannya lagi, kita cari lagi ya teman-teman. Nah, ini anginnya seperti seriming-seriming ya, ya teman-teman. Nah, ini kita cari dulu lokasinya. Oke, bismillah. Mantap, langsung jatuh teman. Mantap banget ya. Satu kali mantap. Kacangnya besar ini, 15 grain. Nah, ini penyebabnya juga mas, macet. Biasa, macet gitu juga mempengaruhi jalannya peluru teman-teman. Nah, harus benar-benar celing ya. Nah, ke depan dulu. Mana tadi? Nah, ini ya mas, duaan ini ya saya. Oke. Kena lagi, dua kali mantep teman-teman. Yang 15 grain sekali kena itu jatuh langsung bisanya. Enak mas. Iya. Daya tampnya enak. Berat banget.
Mantep. Tetap kenanya di bawahnya ya, ini ya mas. Mantep. Tadi ya cuma kurang terpul. Kita tambahin lagi teman-teman. Jangan sampai macet ya waktu ngisinya. Kalau macet biasanya udah beda jalannya, harus benar-benar masuk. Oke, kena lagi 4 kali. Dikoreksi-koreksi ya mas. Iya. Para senior-senior kalau kurang mohon di mengerti. Ya diajarin lah. Ya para sepuh. Oke. Kenanya di sampingnya kan? Di sampingnya. Nah ini anginnya udah mulai turun kayaknya. Angin ya, berapa ini mas? Sekitar 2000. Oke, kena lagi 5 kali mantap. Tambahin lagi buat bonus ya teman-teman. Pasti ininya mas, ini jalurnya. Ya paling groupingnya segini tadi ya. Ya seperti itu. Tambahin satu kali lagi, satu kali lagi. Biar nggak kena ya mas. Ya. Biar nah, juga ini sudah sore, waktunya jam pulang. Anginnya juga udah semakin besar. Bismillah. Yang terakhir. Enggak kena. Oke, yang penting tadi ada yang kena ya teman-teman, seperti itu. Kita nyatakan lulus tes akurasinya. Harga 3 jutaan masih bisa oke di jarak 112 meter ya teman-teman. 1500 tinggal sisa anginnya. Nah, makanya agak turun tadi ya teman-teman, 1500 sisa anginnya. Nah, kalau udah 1500 udah jangan ditembakkan, nanti malah bocor valve-nya. Nah, tadi memang agak boros untuk unit ini, soalnya udah beberapa kali juga kita udah menembak, tapi kita nyatakan lulus tes akurasinya. Harga 3 jutaan, jarak 100 meter. Ya itu dia ya teman-teman, masih kena ya, 5 kali mantep kita nyatakan lulus tes akurasinya ya. Untuk peluru aslinya ini pakai Hercules ya teman-teman. Nah kalau Hercules coba saja pakai slug ukuran yang sama, beratnya sama, atau pakai di atasnya. Nah ini 15 grain ya, sangat-sangat mantap sekali, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita lanjut bahas tentang spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Scorpion ini ya, seperti itu. Terima kasih, langsung lanjut kita ke video berikut ini. Oke, sangat-sangat mantap sekali. Tadi 5 kali kena ya teman-teman. Bonusnya tadi belum kena, soalnya anginnya udah turun sampai 1500 PSI ya. Harga 3 jutaan, jarak 112 meter masih kena, itu udah oke sekali ya teman-teman. Tepatnya di harga berapa untuk unit ini? Unit ini cukup kita bandrol di harga Rp3.650.000 saja. Kalian udah dapat tambahan bonus tas, tali sadang, magazin, gantungan peluru, peluru tes, perdam sama STKS, dan juga udah free teleskop Gamo ukuran 39x40, dan juga ada free peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman. Sangat mantap sekali, harganya murah meriah sekali, cukup Rp3.650.000 saja untuk unit senapan angin bocah Predator Scorpion ini ya. Mantap banget enaknya ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm. Tadi tesnya pun juga udah oke sekali, jarak 100 meter, 112 meter masih kena, udah oke sekali. Jadi kalau buat jarak 70 meteran juga masih oke banget ya teman-teman. Nah untuk pelurunya yang cocok ini hasilnya pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya. Kalau pakai slug tadi beratnya yang 15 grain. Kalau 15 grain sangat mantap sekali, terkena buruannya ya teman-teman, kayak buah kapuk tadi. Nah itu kelihatan jelas banget sampai jatuh tadi ya, mantap sekali teman-teman. Nah ini untuk bahan larasnya, dia menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CV Asodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya teman-teman, mantap banget. Nah ini panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm. Oke, mantap banget. Nah untuk perawatan laras, membersihkannya kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan. Kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan. Nah itu kalau ada bekas peluru, serpian-serpian peluru di dalam itu biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik. Nah itu bersihkan menggunakan itu, atau kalian masukkan tisu dari depan kalau sudah sampai belakang ya teman-teman. Nah itu ditarik lagi. Nah itu biasanya akan terangkat untuk
untuk kotoran-kotoran yang ada di dalamnya ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD20, bahannya dari dural ya, mantap banget. Nah, ini bahannya dari dural, terlindungi kalau terkena air hujan dia tidak tembus sampai dalam, jadi larasnya yang luar itu aman ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini, dapat bonus magazin juga kita setelkan dari sini juga ya, mantap sekali teman-teman. Nah, untuk larasnya kalau udah cocok pakai Hercules ya teman-teman, kalau kalian ganti dengan peluru yang lain, kalau cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya, seperti itu teman-teman, mantap sekali. Nah, ini larasnya banyak dari bahan baja, oke. Nah, untuk tabungnya teman-teman, ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI, diisi di amannya saja biar sila ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Kayak tadi kalau udah 1500 jangan ditembakkan, harus diisi lagi. Kalau kalian paksakan tembakan sampai nol, nanti ada keluar anginnya langsung banyak, langsung sampai habis ya teman-teman. Nah, itu valve-nya langsung gimana gitu ya teman-teman, kalian ngisinya juga agak susah nanti, seperti itu ya teman-teman. Nah, meskipun unit ini juga masih menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman, kalau ada buruan big game, buruan besar, jangan ragu, jangan takut, kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga kalau sekelas babi ya, mantap sekali teman-teman. Nah, ini tabungnya banyak dari dural pakai OD 60 mm. Nah, untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman, pengisian anginnya ada di sebelah kanan menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Nah, itu perawatan tabung, diisi di amannya saja biar seal ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama, soalnya yang menahan angin itu seal, seal terbuat dari karet, ada masanya kalau dia tidak kuat menahan angin yang melebihi batas, nah itu mengakibatkan silnya robek dan mengakibatkan kebocoran. Nah, kebocoran di senapan itu memang hal wajar, kami sudah antisipasi bawakan spare part cadangannya ya teman-teman, seperti itu, oke, mantap banget. Nah, kita lanjut ke bagian chamber. Nah, ini chambernya udah menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman beja ya teman-teman. Nah, ini chambernya sangat oke sekali, ada pilihan beberapa warnanya, ada warna putih, ada hijau, ada hitam pun juga ada ya, nanti kita kasih pilihan unitnya ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk ditarikannya ya teman, ada di sebelah kanan menggunakan seat lever, jadi tinggal ditarik saja ya. Nah, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot, nanti dapat bonus magazine, kita setelkan juga magazine-nya dari sini juga ya. Nah, untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga ya teman-teman, safety triggernya ini ada di triggernya, kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau didorong ke kiri dia normal lagi ya, oke, mantep banget teman-teman. Nah, untuk setelan power, nah ini setelan power ada di belakang sini. Nah, ini setelannya sedang tadi ya teman-teman, tidak keras-keras sama, tapi memang powernya power mantap, meskipun pakainya ini masih pernya per standar, belum pakai Mizumi, belum upgrade ya teman-teman, masih per standar juga ya, mantap banget. Nah, untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah ini menggunakan rail teleskop rail 22 alias rail Picatinny ya, mantap sekali teman-teman. Nah, untuk popornya belum pakai popor lipat, masih menggunakan popor yang bisa maju mundur, ini pakainya popor piton, ada juga kalau kalian mau ganti popor CTR segitiga pun juga bisa ya, tergantung selera ya teman-teman, mau pakai popor piton atau pakai popor CTR maju mundur ya, seperti itu. Nah, untuk ini teman-teman, hand gripnya menggunakan hand grip ori karet ya, mantap sekali teman-teman. Nah, ini hand gripnya menggunakan hand grip ori karet, dan juga untuk segitiga di depan sini ini bisa dimaju mundurkan, di depan sini bisa dipasangin bipod pun juga bisa, kayak tadi kalau kalian mau beli bipod, ada juga bipod yang harga 200 ribuan saja ya, seperti itu teman-teman, mantap banget. Nah, untuk
unit ini ya, harga 3 jutaan buat tes 100 meter tadi sangat oke sekali. Kalau yang masih gimana bilangnya ya teman-teman, ajarin. Kalau yang udah sepuh banget di senapan, nah itu kurang gimananya, tolong diajarin juga ya. Seperti itu teman-teman, harga 3 jutaan masih oke, di jarak 100 meter pun juga sangat mantap sekali untuk senapan ini ya teman-teman. Padahal biasanya saya bilang ya jarak idealnya 60 meter 70 meter, nah ini kalau 60-70 meter juga sangat oke sekali. 100 meter up itu tergantung skill Anda semuanya, bolak-balik lagi ya teman-teman. Semahal apapun senapanmu, sebagus apapun larasmu, tapi kalau pegang senapannya kayak seperti saya ya teman-teman, nah itu biasanya tidak kena juga ya teman-teman, bilangnya ngaca lagi ya. Yang penting tergantung skill Anda semuanya ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk garansi unit ini juga ada garansinya. Garansi akurasi, ini garansi akurasi 2 minggu meliputi kalau terjadi ngacak ya teman-teman. Nah untuk garansi tabung meliputi ya teman-teman, garansi tabung ini 1 bulan meliputi kalau terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah. Kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar, kami udah antisipasi bawakan spare part cadangannya, contohnya kayak seal dan juga yang lainnya ya teman-teman. Biasanya ya terkendalanya ya di valve-nya atau di mini coupler ya teman-teman. Yang penting kalian mau dipandu ya teman-teman dari sini, nah itu enak juga kita mandunya, yang penting gak pakai marah-marah ya teman-teman. Kita juga enak untuk memandunya, yang penting kalian sampai bisa senapannya ya teman-teman. Nah dan juga info buat teman-teman yang kemarin pesan, kalau ada peluru yang ketinggalan ya teman-teman mohon maaf, itu memang lagi ada kehabisan, kita juga kelupaan lagi kehabisan, nanti kita kirimkan juga ya teman-teman. Yang kemarin kirimnya agak lambat juga mohon maaf, soalnya nunggu teleskopnya datang ya teman-teman. Yang ini saat ini teleskop yang ukuran 16x44 ya, buat bonus memang lagi kehabisan, tinggal yang markol. Kalau mau yang markol memang harus tambah lagi ya teman-teman, contohnya kayak yang full CNC kemarin kan bonusnya pakai yang 16x44, nah itu lagi kehabisan ya teman-teman ya, kayak U-Band atau yang Mark, nah itu lagi kehabisan, lagi nunggu terlebih dahulu ya. Yang penting kalian sabar, mau nunggu atau mau tukar tambah pakainya yang markol pun juga ada. Oke ya teman-teman, nah itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Scorpion ini. Oke ya teman-teman, itu dia ya teman-teman, saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Oke, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.